Kantor Urusan Internasional Universitas Udayana menyelenggarakan International Workshop bertajuk Trihita Karana Balinese Wisdom for Sustainable and Conscious Living, Kamis 16 Mei 2024 di Gedung Agrokompleks Kampus Denpasar. International Workshop ini merupakan bentuk implementasi kerjasama antara Universitas Udayana dengan National University of Singapore, salah satu universitas terbaik di Asia. Koordinator Kantor Urusan Internasional Universitas Udayana, Putu Ayu Asti Senja Pratiwi menjelaskan, International Workshop ini melibatkan mahasiswa dari Universitas Udayana dan National University of Singapore untuk belajar bersama mengenai konsep Trihita Karana dan kebudayaan Bali. Jadi ini adalah sebuah program kolaborasi, program kerjasama antara Udayana dan NUS. Jadi kita memberikan students knowledge, pengetahuan tentang Bali, terutama budayanya, culture-nya. Dan tahun ini kita ambil tema Trihita Karana. Jadi bagaimana kita menggunakan konsep Trihita Karana dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu, membalanskan antara hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan juga Tuhan. Jadi ini merupakan sebuah konsep yang sangat penting kita share kepada mahasiswa dari NUS supaya mereka juga memahami bagaimana kita hidup sehari-hari di Bali. Mahasiswa diajak berdiskusi dan praktek bersama merangkai gebokan buah dan gebokan bunga dengan produk lokal dan bahan dari alam yang dapat didaur ulang. Director of Studies at Residential College National University of Singapore, Lynette Tan Yuen Ling menjelaskan, pihaknya mengajak mahasiswa untuk belajar kebudayaan Bali ke Universitas Udayana, sehingga harapannya dapat memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa sekaligus membangun kolaborasi antara kedua universitas. I'm bringing my students here from Lighthouse at the National University of Singapore to learn about how Udayana University teaches sustainability to students, because Bali industry is 80% tourism and Bali is a beautiful island, and so we want to learn from you and we want to improve collaboration so that our students get a good idea of what it is also to work in Bali. Yeah, so that we can have more engagements in future. Desa Kurnia, Dwi Pradita melaporkan untuk Udayana TV.